Pasangan mesum ini tak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah saat digerebek tim Direktorat Samap Kapolda Bangka Belitung di pinggir pantai Matras, Weleriat, Kabupaten Bangka, Sabtu malam. Saat digerebek, pasangan mahasiswa dan mahasiswi ini tengah memadu kasih di dalam mobil minibus. Mirisnya, pasangan ini belum terikat pernikahan. Polisi mengamankan sebuah celana dalam wanita sebagai barang bukti. Menurut pengakuan keduanya, tindakan asusila itu sudah pernah mereka lakukan 2 kali di tempat lainnya. Usai diamankan, mereka dibawa ke kantor polisi. Tim kemudian melanjutkan razia di sebuah penginapan dan lagi-lagi ditemukan pasangan mesum berbuat asusila di dalamnya. Petugas juga menyasar tempat umum lainnya dan menemukan remaja asik nongkrong sambil menenggak minuman keras. Jadi dari hasil kegiatan itu, kita menemukan beberapa pasangan anak muda yang minum arak, ya kan, minum minuman keras, kemudian juga ada bahkan kita temukan seorang pasangan ya, sepasang yang sedang melaksanakan asusila atau mesum di tempat terbuka, ya kan. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke Mapolres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dipanggil orang tua mereka guna memberi efek jera. Firman Wobabel melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.